Muhammad Tuan Ahmad Baihaqi binti Atikullah. Terima kasih Datuk Seri Yang Dipertua. Sorong papan tarik papan buah keranji dalam perahu, soalan saya nombor 8. Jawapannya harap Menteri beritahu. Ya, sila Pak Menteri. Terima kasih. Yang Amat daripada Kebangkrian Tuan Haji Muhammad Baihaqi. Tuan Dipertua, soalan ini adalah berkenaan dengan kekurangan bekalan ubat di hospital kerajaan, kesan daripada pemotongan peruntukan bajet tahun 2016 bagi Kementerian Kesihatan. Tuan Dipertua, memang saya akui bahawa memang ada pemotongan 380 juta bagi Kementerian Kewangan, tapi setelah kita membuat rayuan, Perdana Menteri dah pun pulangkan balik peringkat demi peringkat dan sekarang ini dah dapat balik semuanya, Tuan Dipertua. Dan sebenarnya ubat, Tuan Dipertua, kita beli secara central contract dan kita agih-agihkan kepada hospital dan klinik seluruh Malaysia. Jadi tak timbul masalah kekurangan ubat-ubatan. Dan walaupun pihak kementerian sedang berusaha untuk mengoptimumkan kegunaan ubat-ubat, memang sebelum ini memang berlaku pembajaran, Tuan Dipertua. Contohnya, pesakit yang kronik diberi ubat sampai 6 bulan. 6 bulan, lepas 6 bulan, lepas 3 bulan dia datang balik ke klinik, dia kata ubat dia rosak. Ataupun dia pindah ke Kuala Lumpur, di kampung, pindah ke Kuala Lumpur, tinggal ubat di kampung. Jadi dia datang balik untuk dapatkan ubat. Jadi cara ini kita banyak membazir. Lepas itu dalam hal ini, Tuan Dipertua, pihak kementerian telah mengeluarkan garis panduan untuk mengoptimalkan pembelanjaan ubat ini. Satu, membudayakan penggunaan ubat-ubatan secara rasional, mengelakkan polifarmasi yang tidak wajar dan memperkasakan kawalan terhadap pembekalan dan penggunaan ubat-ubat pakar. Polifarmasi makna satu penyakit sampai 3-4 ubat dipakai. Jadi tak perlu banyak begitu. Yang kedua, mengutamakan perolehan dan penggunaan ubat-ubat generik berbanding dengan ubat innovator ataupun ubat original. Yang ketiga, meneruskan amalan bekalan ubat bagi penyakit kronik secara berperingkat. Tempoh bekalan ubat susulan harus dihadkan kepada 1 bulan sahaja. Yang keempat, menggalakkan pesakit membawa baki ubat semasa mendapatkan bekalan ubat susulan di kaunter farmasi. Pembekalan atau penambahan ubat akan dibuat secara top up terhadap baki ubat yang sudah ada. Ini memang berlaku betul-betul. Bagi ubat sebulan, dia makan tak habis. Dia datang balik, ada appointment datang balik, dia minta ubat yang baru. Lepas itu kita pastikan mereka bawa ubat yang lebih itu bawa ke klinik dan boleh top up ke atas ubat yang dah ada. Yang kelima, menggalakkan pesakit membawa ubat-ubatan yang sudah diambil apabila dimasukkan ke dalam ward. Pegawai farmasi akan menilai keadaan ubat tersebut dan menggunakannya jika regimen atau ubat tersebut masih perlu diteruskan semasa rawatan di dalam ward. Yang keenam, memperketatkan kawalan terhadap penggunaan ubat yang memerlukan kelulusan Ketua Pengarah Kesihatan. Permohonan kelulusan PKPK hanya terhad kepada ubat penyelamat nyawa dan tiada alternatif lain dalam formulari ubat-ubat KKM. Yang ketujuh, memperkukuhkan perolehan penyimpanan dan penggunaan ubat-ubatan dengan memastikan tiada berlaku pembaziran. Ya, Umat Kubangkrian. Terima kasih Datuk Seri Yang Dipertua dan juga terima kasih Datuk Menteri yang telah menjawab. Dan terima kasih kerana kerajaan telah mengembalikan peruntukan yang telah dipotong. Tapi untuk tahun 2016, 2017 dipotong sekali lagi. Cuma saya merasakan bahawa pemotongan peruntukan ini tidak sepatutnya berlaku, khususnya di sektor-sektor kritikal dan perkhidmatan seumpama hospital dan kesihatan ini. Bahkan sepatutnya ia semakin ditambah berikutan dengan peningkatan kes dan kos serta pesakit dan juga kemudahan hospital itu sendiri. Saya sangsi apakah ini juga sebab utama untuk kerajaan menaikkan charge rawatan di hospital-hospital kerajaan selepas ini. Soalan saya, apakah jaminan kerajaan bahawa ubat-ubatan yang dibekalkan akan kekal berkualiti, khususnya untuk pesakit kelas 3 yang tidak mampu untuk berjumpa pakar dengan bayar penuh? Dan adakah kerajaan tidak bercadang untuk menilai semula pemotongan tersebut dan memohon peruntukan tambahan dengan segera untuk menjamin kesihatan rakyat ini tidak diperjudikan? Terima kasih. Betul-betul.
kebetulan untuk tahun depan, tahun 2013, bajet yang kita bincang sekarang ini, kita dapat tambahan peruntukan 2 bilion lagi Tuan Ketua. Mana saya kira mencukupi lah untuk perbelanjaan biasa Tuan Ketua. Dan dalam hal kita nak cuba nak menjimatkan kos perubatan, kos ubat-ubatan, sekarang ni penggunaan generik dengan ubat innovator atau ubat original adalah kosnya lebih kurang 50-50, 50-50%. Tahun lepas kita belanja 2.2 bilion untuk ubat sahaja. Tahun ni dah mencapai 1.9 bilion sehingga bulan Oktober. Dan dalam hal penggunaan generik ini, sekarang ini dah mencapai 60% jumlah jenis ubat yang generik 60% dan ubat innovator ataupun ubat original 40%. Dan kita sedang teruskan meneruskan usaha untuk menambahkan lagi ubat generik dan kurangkan ubat original. Tetapi syarat ubat generik ini, dia mestilah bila tiap kali kita register ubat ini, daftar ubat ini, dia mestilah kita cek dia punya bioequivalent dia. Mana adakah dia sama dengan ubat original daripada segi kandungan dia. Kalau dia kurang, kita tak terima, tak daftar. Maknanya walaupun ubat tu generik, tapi kualiti dia sama dengan ubat innovator. Ini kita usahakan dan juga kita menggalakkan local production Tuan Ketua. Sekarang ni local yang kita dapat daripada sumber lokal tempatan 43% dan daripada import 57%. Jadi kita akan usaha tambahkan lagi lokal Tuan Ketua. Di mana bukanlah kerana kekurangan kewangan maka kita nak naikkan apa nama tu charge hospital, tidak. Sebenarnya saya dah sebut dalam surat khabar, saya sebut bahawa untuk kelas 3 tak naik 1 sen pun. Semua tak naik ya. Tapi yang naik cuma kelas 2 dan kelas 1. Kelas 2 kelas 1 pun yang terlibat hanya lebih kurang 30,000 sakit dalam berbanding dengan keseluruhan jumlah ialah 2 million. Mana 30,000 lebih kurang mana 98.5% pesakit tak terlibat langsung dengan kenaikan ni. Yang kenaikan charge hospital yang mereka yang ada duit, memang mereka nak tempat yang lebih selesa, maka mereka sendiri pilih nak duduk di apa nama ward second class atau first class. Mereka pilih sendiri, bukan dipaksa. Jadi tak timbul masalah apa nama dia nak di sakit biasa dia nak tirikan dan sebagainya. Ya, umat sih.